Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Nas Bungenak lagi berada di depan pom bensin tambak beras Temblang Jombang. Ini suasana lagi hujan deras. Kita mampir di ayam bakar Ronggolawe. Monggo kita tanya-tanya kepada penjualnya. Selamat malam, Mas. Malam. Dengan Mas siapa ini? Mas Yogi. Mas Yogi. Mantap. Ayam bakar Ronggolawe, Mas Ki. Ini menunya apa saja, Mas? Ayam, ayam kampung, bebek, sarang, gurame, lele, kampung. Satu porsi berapa, Mas? Kalau ayam goreng? Ayam goreng per porsi 18. 18.000 nggih. Kalau bebek? Bebek 18.000. Buka mulai jam berapa, Mas? 4 sore sampai jam 2 malam. Ada hari libur, Mas? Libur pertengahan. Oh, berarti tidak ada hari khusus nggih. Sudah berapa tahun, Mas, jualan ini? Oh, baru 4 bulan. Mantap. Tak nikmati ayam gorengnya dulu. Menunya banyak, tapi lagi rame. Masnya juga lagi sibuk. Nah, kita nikmati ayam gorengnya dulu di warung ayam bakar Ronggolawe. Daftar menunya mulai dari ayam goreng, bebek dada 35. Ini daftar menunya. Ayam kampung sama nasi tadi kita pesan ini. Mari kita nikmati ayam goreng di warung ayam bakar Ronggolawe. Tapi malam ini kita makan yang gorengan saja. Saya lagi makan ayam goreng kampung dan ini istri ayam. Oh, ini istri yang ayam goreng kampung, saya yang ayam goreng potong. Ini Rp18.000. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nikmati ayam goreng ayam bakar di warung Ronggolawe. Suasana Jombang lagi hujan deras. Rp18.000 potongan ayamnya besar sekali. Ada tempe, ada juga tahu. Tadi ada lalapan mentimun sama ini kubis. Sambalnya kita sungkat saja di sini biar tambah nikmat. Besar sekali. Mantap, kita potong-potong dulu. Cocol sambelnya. Ayamnya empuk sekali. Tempe. Lalapan kubis. Hmm.
Ayamnya empuk sekali. Sibi ono anu ono ulang tahun paling rawami sibi ini kan wow konvoy sambelnya mantep. Kita habiskan satu porsi ayam goreng sudah habis. Terima kasih yang sudah ikuti video Nas Pengenak-Pengenak jalan-jalan makan di warung ayam bakar Cak Yusril. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.